Okey, sahabat-sahabat. Ni mesin basuh LG. Masalah dia mesin bunyi macam basuh tapi kain tak musing. Ni kain tak bergerak. Maknanya ada loose lah dekat dia punya pusatter ni. Jadi kita buka untuk ni. Kita tengok. Biasalah kita cokes dulu dia. Dan kita buka skru bawah ni. Okay. Okay, skru ni dah cabut. Dan kita angkat. Okay. Angkat ni. Okey, sahabat-sahabat, ni pusata yang kita buka tadi. Kita zoom sikit dia punya tengok, dia tengok gear dia ni. Tak ada gear dah, loose. Loose, sekeliling loose. Ni aluminium je ni. Sebab tu dia ni. Jadi, kita akan cabut ni. Cabut pusata gear shaft ni. Untuk kita tukar baru. Okey. Okey, sahabat-sahabat, gear ni saya dah beli dah. Okey ni. Harga RM8. RM8 beli di belakang bank BSN Kota Baru. Saya beli extractor setengah inci. Ni pun dekat awal, saya beli dekat awal, kat ada awal dekat orang bau kota. Harga RM8. Lepas tu saya akan guna hammer. Lepas tu untuk saya ambil Allen key, saya yang boleh masuk dekat lubang ni. Okey. Dah kita pegang dengan grip plier lah, takut-takut nak pegang direct tangan takut miss. Salah kata miss kena tangan, jadi kita untuk safety kita pegang dengan grip plier lah. Okey. Saya akan pasang ni extractor ni dulu ke sini. Ke dalam ni, eh. Okey. Standby. Okey, sahabat-sahabat ni extractor, kita tengok track dia ni. Kita tengok kalau dia track ke mana. Jadi kalau untuk masuk dia kita kena anti clockwise lah baru dia masuk melekat. Okey, kita masuk start situ. Dan kita pusing dengan adjustable. Okey, ikat kuat-kuat. Okey, ikat kuat-kuat. Okey, siap. Siap, okey. Lepas tu kita terus sini. Kita akan masuk benda ni dan kita hammer sini. Okey. Hammer sini bagi benda tu keluarlah. Okey, ya sahabat-sahabat. Okey ni ya. Saya tak tangis saya sini. Okey, masuk ni. Okey, lepas tu kita ketuk je lah. Ketuk kuat-kuat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah berjaya. Okey. Berjaya. Jadi kita bolehlah masuk gear yang baru tadi kat sini. Okey, sahabat-sahabat, okay, alhamdulillah ni yang baru ni. Tengok lah, tengok kalau kita masuk gear dia tu sama. Comel. Okay. Kita masuk ke ni, tok je. Tok. Okay, kita ambil hammer. Angkat sikit lah. Tahan sikit. Kita ketuk. Okay, alhamdulillah. Masuk semua. Okey. Comel. Okey, sahabat-sahabat, ni kita dah tukar dah gear dia ni. Okey, comel dah. Just masuk jelah. Okey, ha, dia masuk. Okey,
Okey. Dan kita masukkan dia punya skru. Ni Phillips screwdriver ni pastikan ngam-ngam dah tu. Tidak tak dia jadi besar, jadi lain kali susah. Okey. Dan kita pasang penutup. Ni ada ni telinga dia ni. Letak sebelah. Dan letak situ dulu dan tekan. Okey, siap.